Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkungan Pemerintah Aceh Senin 2 September tahun 2019 dimulai. Diawali pembacaan ayat suci Al-Quran Karim yang akan dilanturkan oleh Tengku Haji Takbir Feriza. PLT Gubernur Aceh tertanda Nova Iriansyah.
Lampiran keputusan Gubernur Aceh nomor 821.22/003/2019 tanggal 29 Agustus 2019 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon 2A. 1. Nama Ti Ahmad Derik SH sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Aceh. 2. Azhari SEMSI sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Aceh. 3. Insinyur Hafizah Ibrahim MSI sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh. 4. Dr. Andes Rahmat Fitri HDMPA sebagai Kepala Dinas Pendidikan Aceh. 5. Dr. Dr. Andes Mahyuzar MSI sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian Keuangan dan Pembangunan. 6. Insinyur Iskandar Syukri MMMT sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk. 7. Darman Shah SPD MM sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Keistimewaan SDM dan Hubungan Kerjasama. 8. Dedi Yuswadi AP sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. 9. Jalaluddin SH MM sebagai Kepala Satuan Polisi Pamung Praja dan Wilayatul Hizbah Aceh. 10. Dr. Iskandar AP SOS MSI sebagai Kepala Badan Kepegawaian Aceh. 11. Jud Yusminar API MSI sebagai Kepala Dinas Pangan Aceh. 12. Dr. Insinyur Ilyas MP sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. 13. Syahidin SPD MPD sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh. 14. Kamarudin Andalas SOS MSI sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik. 15. Dr. Andes Budari MM sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Aceh. 16. Insinyur Suna Wardi MSI sebagai Kepala Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Aceh. 17. Dr. Haji Ruslan Abdul Ghani MPD sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. 18. Dr. Wildan MPD sebagai Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon 2B. 19. Munti Surga SEMM sebagai Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh. 20. Rahmat Esos sebagai Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh. 21. Muhammad Iswanto SSPPMM sebagai Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh. 22. Dr. Syukri bin M. Yusuf M.A. sebagai Kepala Sekretaris Badan Reintegrasi Aceh. 23. Murni SEMM sebagai Kepala Sekretaris Majelis Permusyawaratan Ulama. 24. Irawan Pandu Negara SIPMI MSI sebagai Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh. PLT Gubernur Aceh tertanda Nova Iriansyah. Persiapan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan kepada pejabat yang akan disumpah serta bersumpah disilakan menuju ke tempat yang telah ditentukan. Berkenan pelaksana tugas Gubernur Aceh untuk mengambil sumpah. Sebelum saya mulai mengambil sumpah, saya ingin bertanya apakah saudara-saudari bersedia disumpah? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara-saudari ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan bangsa. Sumpah ini disamping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah itu Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang penuh dan dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah janji pada Allah dan manusia
yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya diharapkan agar saudara-saudari mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Dilanjutkan penandatanganan berita acara sumpah secara simbolis oleh Bapak Dedi Yuswadi Abdi, disaksikan oleh asisten pemerintahan dan Pisrena Aceh, Sekretaris Daerah Aceh, serta Inspektur Aceh. Kepada para saksi dapur sumpah disilakan untuk kembali ke tempat semula. Kata-kata pelantikan. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas rahmat dan taufiknya, maka pada hari ini Senin tanggal 2 September 2019 saya pelaksana tugas Gubernur Aceh dengan resmi melantik saudara-saudari sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan keputusan Gubernur Aceh nomor P.821.22/003 dan diikuti oleh seluruh pejabat yang dilantik. Fakta integritas. Kami pegawai negeri sipil. Dengan ini berjanji. Dan menyatakan sebagai berikut. Satu. Sesuai dengan sumpah yang telah kami ucapkan. Kami akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Niat yang ikhlas. Penuh kejujuran. Kedisiplinan. Dan keterbukaan. Dua. Menjunjung tinggi kepentingan pemerintah Aceh. Di atas kepentingan golongan. Atau pribadi. Dan bekerja. Dengan loyalitas yang tinggi kepada pemerintah Aceh. Tiga. Tidak melakukan praktek korupsi. Korupsi dan nepotisme. Atau praktek penyalahgunaan jabatan yang diamanahkan.
5 Tidak tahu nama lengkapnya. Mewujudkan visi dan misi pemerintah Aceh. Dalam melakukan perubahan. Secara fundamental. Dalam semua sektor kehidupan masyarakat Aceh. Khususnya pelayanan publik. Kami akan bekerja dalam mewujudkan MOU Helsinki dan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Lima. Apabila dalam jangka waktu sekurang-kurangnya enam bulan, kami tidak mampu melaksanakan fakta integritas ini. Kami bersedia mengundurkan diri. Atau diberhentikan. Serta tidak akan melakukan tuntutan hukum apapun. Kepada pejabat yang telah dilantik, disilakan kembali tempat semula. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, berikutnya malah kita dengarkan bersama sambutan pelaksana tugas Gubernur Aceh. Yang terhormat Bapak Insinyur Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala. Yang kami hormati sahabat-sahabat kita unsur Forkopimda, yang saya hormati Sekretaris Daerah Aceh, para kepala SKPA di lingkungan pemerintah Aceh, para undangan yang telah berhadir, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini, Senin 2 September 2019, kita dapat berhadir melaksanakan kegiatan yang penting, yaitu pelantikan sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Aceh. Secara keseluruhan kita akan melantik sebanyak 548 pejabat, di antaranya 24 pimpinan tinggi pratama atau JPT yang barusan dilantik pada posisi dan jabatannya masing-masing. Selanjutnya akan disusul dengan pelantikan para pejabat administrator sebanyak 148 orang serta pejabat pengawas sebanyak 376 orang yang akan dilaksanakan sore ini juga secara terpisah di tempat yang berbeda. Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan mutasi dan pelantikan pejabat di lingkungan pemerintah Aceh merupakan bagian dari upaya terus-menerus memperkuat tata kelola pemerintahan Aceh yang baik, sekaligus sebagai usaha lebih serius lagi untuk memaksimalkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam pemahaman manajemen pemerintahan, mutasi pejabat adalah sebuah siklus putaran roda organisasi yang harus berjalan seiring dengan dinamika pemerintahan itu sendiri. Ada tuntutan terhadap kinerja yang terus meningkat, baik secara kualitas, kuantitas, maupun kecepatan dan ketepatan pelaksanaan program pembangunan. Oleh karena itu, tentu saja pemerintah harus menyesuaikan diri terhadap situasi dan tuntutan-tuntutan tersebut. Hadirin sekalian, dalam pelaksanaan mutasi kali ini, kita sepenuhnya mengacu pada proses, prosedur, dan ketentuan atau peraturan yang berlaku. Mulai dari analisis jabatan, hingga konsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri, semuanya sudah dilakukan dengan tuntas, sehingga dalam pelantikan kali ini, ada sedikit kelebihan, yaitu apa yang seharusnya diperoleh oleh pejabat yang diganti bisa langsung dipenuhi berupa penyerahan petikan SK Gubernur. Kali ini saudara-saudara yang dilantik langsung bisa menerima petikan SK Gubernur bersamaan dengan penandatanganan fakta integritas dengan pemerintah Aceh. Kepada saudara-saudara yang dilantik, kita melakukan mutasi ini sambil terus berpacu dengan waktu karena agenda yang demikian padat. Hari ini karena ada agenda kerja penuntasan APBA perubahan 2019 yang sedang berjalan. Pada saat bersamaan kita harus selesaikan penyusunan APBA 2020. Selain itu kita sekarang sedang menertibkan aset-aset pemerintah Aceh dan juga sedang gencar melakukan penertiban organisasi
sampai kepada hal-hal yang kecil seperti kerapian dan keindahan kantor. Bapak-bapak dan ibu sekalian, selanjutnya sebagai penutup saya ingin mengamanahkan kepada Sekda Aceh setelah proses pelantikan selesai untuk segera memberikan pembekalan kepada seluruh pejabat struktural Aceh agar dapat menyesuaikan diri dengan pendekatan-pendekatan baru dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Kita harus melakukan penyelarasan metode kerja agar sinergisasi dapat dilakukan dan akselerasi dapat dicapai untuk mewujudkan cita-cita Aceh hebat yang menjadi visi bersama, dan pada akhirnya insya Allah apa yang kita cita-citakan sebagai Aceh yang baldatun thayyibatun qurbun ghafur insya Allah bisa kita capai. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat terus bekerja kolaboratif dan mencapai sukses bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi jalan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas pelaksanaan acara ini, integritas dan penyerahan petikan surat keputusan berkenan kepada pejabat yang baru dilantik untuk menuju ke meja penandatangan. Gak diganti, tinggal ambil aja. Selamat nunggu. Selamat pagi. Selamat anda. Ada ibu, nah ibu di belakang. Proses pendewasaan.
Sukses. Pokoknya begitu ada berita langsung siap. Pasti itu. Pasti.